Setelah menggelar seleksi sejak Mei lalu, Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Palembang mengumumkan siswa baru yang terpilih. Dari 160 peserta seleksi, hanya 64 siswa yang terpilih sebagai siswa atlet baru SONS tahun ajaran 2022-2023. Siswa yang lulus merupakan atlet dari 14 cabur yang ada di sekolah tersebut. Kita ada 14 cabur, itu minus dari sepak bola karena kita akan mengalahkan tenis kuting. Ya, seperti bola kuli, silat, judo, sepak takraw, dan yang lainnya. Dan ini secara ketat kita melaksanakan kegiatan ini. Dan berharap bahwa hasil ini setelah mereka melaksanakan seleksi sebanyak 6 tahapan, dimulai dari administrasi, fisik, kecaburan, wawancara, kesehatan, mereka sudah berhak mendaftar ulang dan sekarang mereka sudah kami rencanakan untuk melaksanakan kegiatan menjadi anak didik binaan dari Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan ini. SONS Palembang bertekad memunculkan atlet potensial dari siswa atlet baru tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.